بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alim wa hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyi al azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumin fi dalin amin wa yalzamul aslu li mujibin ara wa tarku zakal asli hatman qad yura dan wajib oleh asal kaidah asal bagi yang mewajibkan. Yaitu apa? Mendahulukan fa'il. Ya. Apabila ada sesuatu yang mewajibkan itu, ya, limujibin, bagi yang mewajibkan. Karena apa? Karena takut kesamaran. Seperti ataitu Zaidan Amron. Wajib dijalukan Zaidan. Zaidan ini yang mengambil. Kalau umpama ngeridahulukan Zaidan Saru, ini Zaidan Amran Saru. Jadi didahulukan kata-kata Zaidan daripada Amran. Watarkuzal asli atman kodiro, dan meninggalkan yang asal, kaidah asal itu kadang dipendapati wajib, kadang ditinggalkan juga. Ya. Kadang itu ya, kalau memang enggak kesaruan. Ai artinya yalzamul yalzamu irab itu ya, yalzamu fil mudhari asu fa'il ya, limujibin jar majrur ara fil madi fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdim wa ya'udu ala mujib. Iya. Wa tarku mubtada tarku mudaf zaka mudaf ilai murad mudaf ilai ya mabni mudaf ilai ala asli badal dari zaka hatman jadi al qad yura ya qad namanya harfu ya taklil jadi maknanya kadang yura fil mudari yura fi'il mudhari mabni lil majhul. Naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan tarkuhu ya'udu ala tarku. Jumlah fi'il naibul fa'il menjadi khobar tarku. Artinya yalzamul aslu wajib oleh asal. Jadi kaidah asal apa? Wa huwa taqdimul fa'il fil mana nih kaidah asal mendahulukan fa'il pada makna. Memang di mana-mana ya fa'il itu duluan. Ya, daripada yang lainnya duluan. Walaupun nanti kadang dibolehin fa'il belakangan. Antara maf'ul dengan fa'il, maka fa'il boleh umumnya adalah duluan. Tapi nanti kadang boleh belakangan ketika tidak ada kesaruan. Antara fi'il dengan fa'il, fi'il wajib duluan. Fa'il belakangan. Kenapa? Karena fa'il lahir dari fi'il. Anak enggak boleh duluin orang tua. Ya, walat entar ya. Walaupun ya lebih pintar, walaupun lebih kaya, walaupun lebih ganteng. Ya. Harus ada belakangan jalannya. Pintar itu boleh, hebat, mesti begitu. Anak lebih pintar, tapi kalau dalam adab harus belakangan. Ya. Jadi asal itu apa? Mendahulukan fa'il pada maknanya. Iza tara'a ma yujibu zalika, apabila datang oleh sesuatu yang mewajibkan akan demikian itu, mewajibkan mendahulukan. Wa huwa itulah khauful lamsi, ini yang mewajibkan mendahulukan. Itulah
takut kesamaran. Nah, seumpama ya, atau itu Zaid dan Amr, ini kan samar, Amran sama Zaid. Aku berikan Zaid dan Amr. Fayajib taqdimul akhizi min a, maka wajib oleh mendahulukan yang mengambil daripadanya, daripada pemberian itu. Nah, Zaidlah didahulukan. Wala yajuzu taqdimu khairihi, dan tidak boleh mendahulukan yang lainnya di ajri lafsi karena kesamaran. Iz yuqtamul, karena dimungkinkan ayyakuna huwal fa'ilu huwal fa'ila, bahwasanya dia menjadi fa'il, bisa aja begitu. Ya, jadi di mana-mana contohnya kalau Zaid itu duluan, Amr belakangan. Dan banyak contoh selalu Zaid dan Zaid dan Zaid dan Zaid dan kenapa? Karena Zaid asalnya zada yazidu, artinya bertambah. Mudah-mudahan ilmu kita semakin lama semakin bertambah dan berkah. Begitu. Wa qad yajibu taqdimu ma laisa fa'ilan fil makna, dan kadang wajib oleh mendahulukan sesuatu yang bukan fa'il pada maknanya, kadang. Wa ta'khiru ma huwa fa'ilun fil makna, dan kadang ya, wajib mentakhirkan sesuatu yang dia itu fa'il pada maknanya, kadang. Tapi jarang. Nah, seumpama a'taitu dirama sahibahu, aku berikan dirham akan yang punya, akan temannya. Jadi sahibah di belakangin. Ya, dirhamah duluan. Fala yajuzu taqdimu sahibahu, maka tidak boleh mendahulukan sahibahu wa in kana fa'ilan fil makna. Sekalipun, nah ini maknanya sekalipun ya. Goya. Ya, kita seperti ini, goya. Ya, ada syarat, ada goya. Ini goya nih. Ini ya. Sekalipun dia menjadi fa'il pada makna, maka tidak boleh kau katakan altaitu sahibahu dirama. Jadi pada maknanya jadi fa'il. Kenapa? Karena dia yang nerima, aku berikan akan temannya akan dirham. Yang nerima siapa? Temannya. Masa iya dirham? Dirham yang diterima. Berarti apa? Dirhamnya secara makna maf'ul. Sahib secara makna fa'il. Li'alla ya'uda domir wa 'ala muta'akhirin labzan wa rutbatan. Ya, supaya tidak kembali domir atas yang akhir pada lapas dan pada martabat. Wa huwa mumtani, itu terjaga, enggak boleh. Wallahu a'lam.